Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo apa kabar para pemirsa setia di mana saja kalian berada? Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Channel Tafsir Mimpi 21 kembali hadir, tentunya masih dengan info-info yang sangat menarik untuk disimak. Seputar arti mimpi, ramalan terbaru dan Primbon Jawa. Pada kesempatan kali ini, channel Tafsir Mimpi 21 akan membahas tentang tujuh weton yang paling disayangi oleh malaikat rezeki. Jadi menurut Primbon Jawa ada tujuh weton yang paling disayang oleh malaikat rezeki. Sehingga tidak heran jika tujuh weton ini rezekinya sangat bagus dan sangat melimpah. Kehidupannya pun serba kecukupan dibanding dengan weton lainnya. Lalu ada weton apa sajakah yang diramalkan oleh primbon Jawa paling disayang oleh malaikat rezeki? Apakah weton kamu adalah salah satunya? Jika weton kamu masuk dalam salah satu dari tujuh weton ini, berarti kamu adalah salah satu orang yang paling beruntung dalam kehidupannya. Karena rezeki kamu akan melimpah dan mengalir tanpa henti. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya ingatkan dulu buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini supaya kita tetap bisa terjalin silaturahmi. Sebagai pembuat konten ini, saya tidak mengajarkan untuk berbuat musyrik, syirik, atau menyekutukan Tuhan dalam bentuk apapun. Video ini hanya menyampaikan kembali mengenai apa yang dianggap sebagai kearifan lokal ataupun mitos pada zaman nenek moyang. Menurut primbon Jawa, ada beberapa weton yang diyakini oleh para leluhur Jawa termasuk weton paling disayangi malaikat rezeki sehingga rezeki yang dimilikinya selalu berlimpah. Berdasarkan kamus kitab Primbon Jawa Kuno, di antara ke-35 weton dalam budaya Jawa, ada 7 weton paling disayangi malaikat rezeki sehingga rezeki yang dimilikinya selalu berlimpah. Nah, untuk dapat mengetahui lebih lengkap tentang 7 weton paling disayangi malaikat rezeki sehingga rezeki yang dimilikinya selalu berlimpah, simak baik-baik dalam video ini. Seperti yang sudah saya rangkum untuk para sahabat channel Tafsir Mimpi 21. Berikut ini adalah 7 weton paling disayangi malaikat rezeki menurut Primbon Jawa. 1. Weton Senin Wage Orang yang lahir di hari Senin Wage memiliki jumlah neptu 8, yaitu hari Senin 4 dan Wage 4. Jadi jumlah neptu orang yang lahir di weton Senin Wage ada 8. Menurut Primbon Jawa, weton Senin Wage termasuk sosok yang suka menolong tanpa pamri atau sangat ikhlas ketika menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Di samping itu, weton Senin Wage ini sangatlah apa adanya, tidak munafik, dan tidak suka mencari perhatian orang lain. Berdasarkan kamus kitab Primbon Jawa kuno, weton Senin Wage dengan jumlah neptu weton 8 ini berada di bawah naungan tunggak semi, yang artinya rezeki berlimpah atau rezekinya lumintu. Jika berbicara mengenai keberuntungan, weton Senin Wage ini termasuk weton yang dinaungi oleh banyaknya keberuntungan. Maka tidak heran bila weton Senin Wage dengan jumlah neptu weton 8 ini selalu disayangi oleh malaikat rezeki. 2. Weton Selasa Wage Orang yang lahir di hari Selasa Wage memiliki jumlah neptu 7, yaitu dari hari Selasa 3 dan Wage 4. Jadi neptu weton Selasa Wage ada 7. Menurut Primbon Jawa, Weton Selasa Wage berada di bawah naungan watak lakuning bumi, yang artinya mempunyai sifat dan karakter amanah, sabar, suka mengalah, dan bisa melindungi sesama. Selain itu, weton Selasa Wage juga berada di bawah naungan sifat mantri Sinaroja, yang artinya dapat mengerjakan segala sesuatu dengan rasa tanggung jawab. Jadi, semua pekerjaan tersebut akan dapat sukses dan tuntas ketika berada di tangan atau di bawah kendali weton Selasa Wage. Jika berbicara mengenai rezeki, weton Selasa Wage dengan jumlah Neptu weton 8 ini berada di bawah naungan Satria Wibawa. Yang artinya memiliki jabatan atau kedudukan yang tinggi sehingga rezeki yang dimilikinya berlimpah. Selain itu, weton Selasa Wage ini pun sering mendapatkan keberuntungan dan hidupnya selalu dimuliakan oleh orang lain. Maka tidak heran bila weton Selasa Wage ini juga termasuk weton paling disayangi oleh malaikat rezeki. 3. Weton Minggu Wage Orang dengan kelahiran Minggu Wage memiliki jumlah neptu 9. Dari hari Minggu 5 dan Wage 4. Jadi neptu weton Minggu Wage ada 9. Menurut Primbon Jawa, weton Minggu Wage berada di bawah naungan watak lakuning angin, yang artinya bisa menjadi penyejuk bagi orang-orang di sekitarnya. Di samping itu, weton Minggu Wage juga berada di bawah naungan wasesa segara, yang artinya memiliki rezeki berlimpah seperti banyaknya air di lautan. Sementara sifat dan karakter yang dimiliki oleh Weton Minggu Wage diantaranya yaitu tipe orang yang cerdas, berwawasan luas, penurut, dan tidak mudah marah. Bahkan, Weton Minggu Wage ini sangat tahu betul caranya menghibur atau memberikan bantuan kepada orang-orang yang sedang kesusahan. Jika berbicara mengenai rezeki, Weton Minggu Wage ini selalu berkelimpahan rezeki, keberuntungan, dan kemuliaan karena berada di bawah naungan Wasesa Segara. Maka tidak heran bila weton Minggu Wage dengan Neptu weton 9 ini selalu disayangi oleh malaikat rezeki. 4. Weton Minggu Pon. Minggu 5 dan Pon 7. Jadi Neptu weton Minggu Pon ada 12. Menurut primbon Jawa Woton Minggupon berada di bawah naungan watak lakuning kembang, yang artinya memiliki sifat dan karakter penyejuk bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Di samping itu, Woton Minggupon juga memiliki watak yang baik hati, meskipun pembawaan dirinya cenderung keras. Selain itu, Woton Minggupon identik dengan tipe pekerja keras, sabar, sangat gigih, dan berjiwa pemberani atau tidak pernah takut gagal. Bahkan weton Minggu Pon dikenal sebagai sosok yang kreatif, cinta damai, suka mengalah, dan suka menolong orang-orang yang kesusahan. Maka, tidak heran bila weton Minggu Pon dengan berbagai watak baik yang dimilikinya ini sangatlah disayangi oleh malaikat rezeki, sehingga rezeki yang dimilikinya pun selalu berlimpah. Walaupun ada masalah, namun sangat mudah bagi weton Minggu Pon untuk dapat mengatasi setiap permasalahannya. 5 Weton Senin Pon Senin 4 dan Pon 7 Jadi Neptu Weton Senin Pon ada 11 Menurut primbon Jawa, Weton Senin Pon mempunyai sifat dan karakter yang cerdas, kreatif, dermawan dan penuh welas asih. Di samping itu, Weton Senin Pon juga memiliki watak yang baik hati dan berbudi pekerti Meskipun terkadang weton Senin Pon suka memandang rendah orang lain, namun hal itu dapat memicu semangatnya untuk giat bekerja dan menggapai cita-citanya. Perlu diketahui bahwa rata-rata orang yang memiliki kelahiran weton Senin Pon ini sangat disegani oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Berdasarkan kamus Kitab Primbon Jawa Kuno, weton Senin Pon berada di bawah naungan Wasesa Segara, yang artinya memiliki rezeki berlimpah seperti banyaknya air di lautan maka tidak heran, bila weton Senin Pon dengan berbagai watak baik yang dimilikinya ini sangatlah disayangi oleh malaikat rezeki. 6. Weton Selasa Pon. Selasa 3 dan Pon 7. Jadi Neptu weton Selasa Pon ada 10. Menurut primbon Jawa, weton Selasa Pon berada di bawah naungan sifat Sanggar Waringin, yang artinya mempunyai jiwa yang teduh dan suka menolong orang lain. Selain itu, weton Selasa Pon berada di bawah naungan tunggak semi, yang artinya rezeki berlimpah atau rezekinya lumintu. Di samping itu, weton Selasa Pon juga memiliki ingatannya yang kuat dan sangat cerdas. Maka tidak heran dengan kecerdasan yang dimilikinya, weton Selasa Pon juga termasuk weton paling disayangi oleh malaikat rezeki. 7. Weton Jumat Pahing Jumat 6 dan Pahing 9. Jadi neptu weton Jumat Pahing ada 15. Menurut Primbon Jawa, weton Jumat Pahing berada di bawah naungan watak lakuning srengenge, yang artinya berwibawa dan sangat disegani. Sementara sifat dan karakter yang dimiliki oleh weton Jumat Pahing diantaranya yaitu suka menolong orang lain, kuat menahan nafsu keduniawian, sopan santun, dan baik budi pekerti. Di samping itu, weton Jumat Pahing juga memiliki watak yang lemah lembut dan dermawan, meskipun pembawaan dirinya cenderung keras. Jika berbicara mengenai rezeki, weton Jumat Pahing dengan jumlah neptu weton 15 ini berada di bawah naungan tunggak semi, yang artinya rezeki berlimpah atau rezekinya lumintu. Sehingga tidak heran bila weton Jumat Pahing ini juga termasuk weton paling disayangi oleh malaikat rezeki sehingga rejekinya sangat melimpah. Jadi, itulah penjelasan tentang tujuh weton paling disayangi malaikat rezeki sehingga rezeki yang dimilikinya selalu berlimpah menurut Primbon Jawa berdasarkan ilmu Titen. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita. Tonton terus channel Tafsir Mimpi 21. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.